أقيمي الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يا حبيبي يا محمد يا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Assalamualaikum sampurasun pemirsa Agama TV. Kali ini saya masih di seputaran Pamarican, tepatnya di Desa Sidamulih. Oke, dan kali ini saya bersama Kang Ade. Damang Kang Ade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Ade ini adalah bos madu nih, madu hutan tropis yang ada di Pamarican. Malega. Merknya Malega ya. Oke, nanti kalau pesan madu sama Kang Ade. Kali ini Kang Ade kita mau ke mana nih? Mau ke Kang Alpin. Ya, oke. Jadi, Kang Alpin itu adalah seorang penyandang disabilitas. Oke. Jadi, beliau sangat menginspiratif bagi disabilitas yang lain. Oke, ya Kang Alpin. Oke, jadi teman-teman, kita akan menemui Kang Alpin, penyandang disabilitas. Semoga kita akan mendapatkan kisah-kisah inspiratif nih, menemui Kang Alpin nanti. Oke, ya. Kang Ade udah siap? Siap. Oke, kita berangkat langsung menuju Kang Alpin. Sampai nih rumah Kang Alpin. Alhamdulillah sehat selalu. Assalamualaikum. Insyaallah. Damang Kang. Alhamdulillah Kang.
Depankeun Abi Alvin. Iya. teman-teman, kita udah sampai nih di Kang Alvin. Ternyata ini bukan rumah, Kang ya? Musola. Musola. Kang Alvin emang tinggal di sini? Di sini sudah lama, sudah berapa tahun itu ya? Awalnya kan di sini merantau ke sini dari Langkap Pancar Pangandaran. Terus di sini sudah hampir 10 tahun di Sidamuli. Alhamdulillah. Jadi Kang Alvin ini aslinya dari Pangandaran? Pindah ke Sidamuli. Pindah ke Sidamuli, betah di sini, Kang. Ya. Gimana awal mula ceritanya bisa pindah ke sini dari kan Pangandaran aslinya? Awal mulanya gimana? Dulu kan sempat pondok juga di pesantren. Jadi awal-awalnya memang dikirim sama guru, sama kiai disuruh mengabdi di sini pesantren. Insyaallah. Awal-awalnya. Terus memang lama-kelamaan agak jenuh juga sih sebenarnya, bukan jenuh sih sebenarnya. Jadi ingin apa namanya? Kalau di pondok kan fokus ke pondok ya, Kang ya. Yeah. Jadi tidak bisa kemana-mana. Tapi saya ada rasa ingin bagaimana caranya berbaur sama masyarakat, berbaur bisa bergabung dengan masyarakat juga gitu. Jadi dari sana mulai awalnya saya mundur dari pondok, mundur. Tapi gak mundur juga sih sebenarnya, jadi gak terlalu fokus di sana. Jadi maunya kan di pondok juga bisa fokus, tapi bisa juga fokus ke masyarakat juga gitu, biar kita lebih apa namanya ya, bermanfaat juga ya, ada wawasan gitu ya. Tapi sempat minder gak dengan kondisi Kang Akang ini dulu awal mulanya di apa, bisa mengajar atau bisa mengabdi ke masyarakat? Kalau minder manusiawi ada ya, Kang ya. Kalau minder ada. Cuma saya berpikirnya lagi, kalau saya seperti itu terus, mungkin kedepannya tidak akan maju-maju. Karena saya kan berpikirnya cuma satu sebenarnya, ingin bermanfaat bagi orang lain saja. Tradisional gitu ya, kan. Tradisional. Tapi kan kita mungkin waktu itu masih awam, jadi tidak tahu bagaimana caranya. Yang penting orang tua saya mungkin maunya sembuh, saya itu mau sembuh seperti biasa. Nah ternyata setelah disuntik beberapa hari kemudian, kurang lebih seminggu, saya kaki saya guys gak bergerak gitu. Nah dari sana ternyata memang kalau menurut medis kan kalau sekarang itu kalau lagi panas itu kan boleh disuntik. Kalau dulu mungkin karena ingin sembuh jadi orang tua panik ya, juga ya, cara apapun dilakukan demi kesembuhan seperti itu. Nah setelah itu udah saya kemana-mana mencoba untuk berobat medis, kemudian tradisional juga selalu dicari-cari gitu kan. Ketika ada info ke orang tua, ayo kesana, ayo kesana, di apa selalu di ajak gitu ya. Iya. Tapi ya mungkin takdir seperti ini, jadi ya udahlah. Nah ini kalau misalkan Kang Alvin di sini tinggal di musola ini. Nah kalau untuk biaya kesehari-hari itu dari mana, Kang Alvin? Gak tentu juga sih, Kang. Yeah. Gak tentu juga, karena kalau saya kan di dunia itu istilahnya kan mengabdi. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau lagi ada rezeki gitu kan, kalau ada yang apa namanya
yang ngundang-ngundang gitu acara-acara, alhamdulillah ada lah gitu. Cuman kan gak setiap hari juga, tapi alhamdulillah mungkin itu berkah, insya Allah ada gitu. Mengundang berarti Kang Alvin ini punya kelebihan atau bakat terpendam nih. Bakat apa nih Kang Ade, bakat apa nih, jangan-jangan bisa apa nih, apa nih, apa artis nih, artis juga bisa, artis katanya, MC, masya Allah, MC. Oh jadi Kang Alvin ini bisa nge-MC, nyanyi juga katanya, sama Kuro juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah, aqimis salah anta linduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Aqimis salah anta linduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-kiblataini. Nah jadi teman-teman, kita mau nge-review tempat tinggal Kang Alvin nih sama beberapa santrinya. Nah jadi karena masjid, nah kalau kesini nih tempat tidur ya. Nah berarti di sini tinggal sama Kang Alvin di sini ya? Ya. Berapa orang di sini? Lima orang. Ya. Oh setiap hari ada di sini? Enggak sih, satu orang. Oh, satu orang yang standby di sini. Yang mana? Lagi pulang. Lagi pulang. Jadi ini muridnya Alvin. Iya. Masya Allah. Kalau Alvin suka tidurnya di mana? Di sini, Pak. Oh, di sini. Nih, kamar Alvin. Bisa. Cukup rumpun lampu, bisa saja. Iya. Nah jadi ini tempat tinggal Alvin teman-teman. Jadi Alvin punya 5 santri di sini ya? 4. Oh 4. 4 santri. 4 santri. Ya. Ini kamar. Kamar mandi. Sini kecil. Langsung ke masjid juga ke sini. Mungkin ini kamar mandi.
di samping kanan saya kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah di sini nih, Dinia. Kang, Akang aja ya, Akang masih muda, udah ganteng, masih ganteng. Nih awal mulanya dipertemukan sama Kang Alpin, sampai Kang Alpin bisa ngajar di sini, bagaimana ceritanya nih? Ya, sebelumnya terima kasih kepada semua kru. Mau datang ke sini ya. Amin ya. Cerita singkatnya kayak nih. Ketika ada Yayasan Nurul Hidayah di sini. Mm-hmm. Ya, pada saat itu hadirlah Alvin yang ganteng ini. Masyaallah. Ikut ngajar di sini dan saya diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan emang udah lama di sini ya. Tiba-tiba ada inspirasi dari benak hati. Gimana kalau saja Alvin ikut aktif di dunia? Sepertinya senang hati rasanya. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah ketika diajak dia mau. Dan cukup riang gembira. Senang banget kayaknya. Senang banget sepertinya. Sepertinya alhamdulillah di sini udah menetap udah berapa tahun, Nak? 10 tahun. Ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya potensinya alhamdulillah luar biasa. Kami merasa terbantu di sini. Akang membuat Akang sedih apa ini pengalaman? Mungkin kalau sedihnya Kang, jadi ada tetap ya ada manusiawi rasa ketakutan. Bagaimana kalau bergaul dengan orang lain? Bagaimana kalau kita istilahnya lah kadang merasa ingin disamakan seperti orang lain, tapi kembali lagi kepada diri sendiri, saya memang seperti ini keadaannya seperti itu. Sebenarnya bukan saya pribadi yang mungkin merasakan ini. Hanya satu mungkin yang jadi pilihan itu orang tua. Karena walau bagaimanapun orang tua gitu kan pastilah jadi pikiran gitu kan. Walaupun memang selama ini alhamdulillah kalau melihat orang tua memang tidak pernah mengeluh, istilahnya memiliki anak seperti saya tidak pernah mengeluh alhamdulillah. Justru mungkin sedikit-sedikit beliau selalu membanggakan saya pribadi itu di hadapan orang lain. Nah, jadi Ang ini berapa bersaudara di sana itu? Empat bersaudara. Kebetulan saya laki-lakinya, yang paling besar juga. Punya adik, tiga perempuan semuanya. Oh, Akang paling cikal? Iya. Saya dengar-dengar Akang pernah dikucilkan atau apakah benar itu, Kang? Iya, jadi benar-benar saya tuh merasa kalau di daerah itu tidak sedikit tersentuh oleh pemerintah. Di daerah sana Akang? Iya, di sana. Di daerah saya di sebelumnya gitu kan, di daerah saya sendiri pribadi. Bahkan mungkin bisa dibilang kayaknya kalau di daerah itu saya tuh tidak ada kemajuan sedikit pun, jadi gitu-gitu aja. Sampai-sampai kan orang tua pun merelakan untuk saya berhijrah ke sini. Sebelumnya kan saya sudah ketika usia 10 tahun pun sudah berpisah sama orang tua. Kurang lebih tahun 2000-an. Jadi
tapi sudah dilepas oleh orang tua untuk direlakan. Walaupun memang orang tua saya melihat beliau tidak rela melepaskan anak sekecil saya waktu itu, tapi alhamdulillah berkat dukungan uak paman juga gitu kan, karena beliau juga kiai, saya juga adalah masih ada saudara. Jadi terus diberikan motivasi kepada orang tua. Alhamdulillah beliau juga merelakan untuk saya pergi ke pesantren. Alhamdulillah dikasih demi sedikit pendidikan pun saya tidak pernah merasakan pendidikan formal. Nah, kayak seperti SD, SMP, iya. Ya. Oke, jadi Kang Alvin ini cuman berbekal pendidikan agama. Namun siapa sangka dengan pendidikan agama yang masa lalu beliau, perjalanan yang begitu panjang ya Kang ya, sangat panjang. Saya yakin perjalanan Kang Alvin ini panjang banget. Dan sekarang manfaatnya bisa terasa teman-teman di sini. Di Desa Sidamuli sangat dihargai Kang Alvin, bahkan sangat difasilitasi lah di sini. Kalau menurut saya Kang Alvin orangnya nggak muluk-muluk, nggak terlalu meminta sesuatu hal yang wah gitu kan. Dengan segini juga saya tahu Kang Alvin sangat bersyukuri. Tetapi saya selaku manusia gitu ya, ingin sebetulnya pengen membantu Kang Alvin lebih dari ini Kang Alvin. Amin, amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ke depannya. Amin, mudah-mudahan. Amin, pokoknya amin, Kang Alvin jangan minder, banyak yang sayang sama Kang Alvin. Amin, amin. Di luaran sana banyak yang membutuhkan Kang Alvin nih. Insya Allah setelah ini Kang Alvin viral. Amin. Dan ketika sudah viral bisa lebih luas lagi untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Amin. Karena dengan cara ini mungkin dakwah Kang Alvin bisa lebih luas lagi ya Kang Alvin ya. Amin. Kang Alvin, iya mah sanes ngahinakeun, ya ini mah mohon diterima. Ada saya ada sedikit rezeki. Mudah-mudahan ini bisa membantu Kang Alvin buat bekal nanti insya Allah saya kesini lagi. Mohon diterima ya Kang Alvin ya. Diterima. Alhamdulillah Kang. Hatur nuhun barakallahu.